Hey guys, welcome back to Thunder. Dan kali ini, seperti yang gue lihat, kalian lihat, gue nggak pakai headset dan PC udah gue matiin, HP gue simpen. Dan hari ini, apa yang bakal gue lakukan? Rubik's Cube. Gue bakal menyelesaikan Rubik's Cube ini secepat mungkin. Dan ya, HP gue ketinggalan di bawah. Jadi mau nggak mau, gue pakai timernya di yang kamera aja ya. Dan ini ada yang asli, ini ada yang ya, yang biasa pasaran gitu ya. Gua berantakin dulu, gua skip ya, bentar. Oke, dulu yang berantakan, gua bakal mulai dari yang ini. Bentar, satu, dua, tiga, go. Gua mau berantakan. Dan gue nggak bakal licik, tenang aja. Soalnya gue juga udah tahu, main ginian sejak gue umur berapa? Nggak, pokoknya waktu itu pas gue belajar ini pas gue kelas 5. Dan sekarang gue kelas 1 SMP berarti pas gue umur 11 tahunan, ya pas gue umur 11 tahun gue udah bisa. Dan sekarang dalam video ini gue bikin biar mengasah apakah gue masih ingat cara-caranya dan apakah gue bisa melakukan. Satu selesai. Gua bisa makan ini juga. Oke. Okay. Dua. Oh ya, dan kalau kalian mau, nanti gue bakal simpen linknya di bawah, link tutorialnya di bawah. Tapi bukan tutorial gue, tutorial orang lain. Soalnya kalau gue sendiri, gue nggak jago bikin tutorial-tutorial gitu, nggak gituan. Dan jujur ya, dari Rubik's Cube ini, caranya gue waktu itu gue nonton dari YouTube ya kan, dari YouTube orang lain. Nah, tapi cara-caranya gue modif dikit, jadi ini. Jadi yang cara yang gue pakai sekarang ini ada cara orang lain, ada cara gue sendiri, gue modif sendiri. Gitu. Kalau kalian udah bisa main ginian, tapi kalian mau dan kalian mau modif juga sebenarnya bisa sih. Nah, selesai. Kita lihat 3 menit 20 detik. 2 menitan. Berarti masing-masing 1 menit dalam ini. Oke. Okay. Dan buat kalian yang mau, ya seperti yang gue bilang tadi, kalau kalian mau belajar main ginian, kalian bisa nanti gue bakal ya simpen linknya di description below atau kalian bisa search sendiri dan banyak sih videonya, banyak referensinya, tapi ya kalian pilih aja yang paling gampang guna. Dan gue saranin kalau kalian belum punya Rubik's Cube ini, gue saranin kalian beli yang ini dulu, yang polosan ini, yang ini tuh yang advance banget, yang dada ini nih. Kalau kalian bisa lihat tadi nggak kelihatan. Ya, pokoknya yang ini nih, yang bordernya hitam. Ini tuh asli guys, ini tuh Rubik's Cube asli dari Rubik's ya. Dan ini tuh buat advance, nggak bisa diputar, nggak bisa diapa-apain. Jadi kalau kalian mau belajar, gue saranin pakai yang polosan dulu, yang pasaran gitu lah. Oke, okay. Thanks for watching, jangan lupa untuk like, Thanks for watching, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. And I'll see you guys in the next video, let's go.